Halo guys, balik lagi bersama gue Lenwa di video Growtopia. Dan guys, di video kali ini kita akan melanjutkan series kita yaitu Road to 200 Royal Lock. Dan di video kali ini guys, kayaknya kita nggak bakalan beli Royal Lock dulu. Karena seperti judulnya guys, kita akan membuat profit ya guys ya. Atau namanya itu yang gue suka itu profit jangka panjang, dimana gua ngestok barang untuk profit kedepannya guys. Nah kalau kalian tahu, sekarang itu lagi event Winterfest guys ya. Nah di event Winterfest, bentar guys, ini ada laba-laba guys di mikrofon gua guys. Anjir, kocak anjir. Bentar-bentar. Anjir, besar kali. Sumpah ini kalau gua facecam guys ya, besar kali laba-laba guysnya. Holy shit, rip guys. Nanti malam pas gua tidur dia masuk ke telinga gua pula nih guys, oke? One like one pray guys. Oke, jadi di video kali ini gue akan nge-restock yang namanya itu tree decoration. Tapi sebelum gue restock guys, gue mau ini guys ya, gue ada giving tree. Ini kemarin gue mau taruh lagi tapi nggak bisa taruh karena bukan karena cannot use consumable guys ya. Bentar nih gue buka guys. Dan by the way, road to royal lock kita guys ya, semakin depan semakin mantap guys. Karena gue tahu kebanyakan dari kalian tuh suka nonton road to series guys ya. Series seperti itu banyak dari kalian yang suka guys. Jadi, nah kalau kalian lihat gue punya 25 tree decoration. Enggak bisa guys ya, dia bilang there's a gift, why are you wasting? Come on man, ini belum 100% guys. Oke, jadi kita bakalan pukul aja. Ini udah gua pukul, gua tabar winter rope. Bayangin guys, wuih, lumayan guys ya, lumayan guys. Tapi that scarf gua hilang guys, tapi oke. Ini ada ini, 3 hours. Oke, gua bakalan taruh dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti, rupanya itu. Oh, gua udah tahu guys ya. Gua udah tahu guys. Rupanya itu satu decoration ini 1% guys. Berarti kalau begitu kita bisa mendapatkan profit yang sangat besar guys dalam menginvestasikan tree decoration ini. Wah, gila nih. Ini next video aja guys ya. Ini next video aja guys. Pokoknya kalian yang punya otak-otak itu bisnis pasti udah tau lah apa maksud gua guys ya. Ini pasti lah, ini pasti banyak yang ini nih, yang beli-beli semua tree decorationnya terus didekorasi sampai dapet winter rope atau weather machine snowy, terus nanti tinggal dijual guys ya. Ini oke, gua taruh dulu. Jadi gua udah beli 2000, sebenarnya bukan gua yang beli tapi diamond locks gua, pakai diamond locks gua guys. Tapi yang beli itu temen gua namanya Finpuff, mana dia? Oh, DC dia guys. Oke, ini Finpuff dia udah beliin di World Deco Lenwa. Dia udah beliin sekitar 2000 dan gua butuh lebih banyak lagi. Sekarang sih harganya lumayan mahal guys ya, 17 per wood logs guys. Kadang harganya bisa 20 per wood logs, kadang kalau udah sampai ke ujung-ujung winter fest, dia harganya bakalan 25 sampai 30 per wood logs guys untuk tree decoration nih. Nah, kenapa gua memilih ini untuk gua beli semua guys? Karena nanti pas setelah safety gua habis, cok. Safety gua habis. Kocak anjir. Safety gua habis anjir. Oke. Guys, enggak bisa lagi guys. Kita bukan sultan safety lagi guys. Habis diborong kocak. What the hell? Ini diborong siapa dah? Iya, habis diborong anjir. What the hell, siapa yang borong anjir? Finpuff anjir. Apaan sih, what the hell? Apaan sih, what the hell? Kita lagi record. Gila. Gila ya lu. Gila guys, dia beli semua guys. Habis cok. Gak lagi record. Sedekah anjir. Sultan baru cok. Sultan baru guys. Gila guys ya. Gila. Ntar kita bicarakan lagi guys. Abis recording mau gue marahin itu. Ngapain dia sia-siain guys ya, kalau dia pakai yang katanya sedekah guys. Tapi gila guys. Oke, jadi kita sambung ya. Pokoknya ini kenapa gue mau pilih tree decoration, karena tree decoration nih nanti setelah eventnya itu harganya bakalan menjadi 1 per word locks guys ya, 1-2 per word locks. Kadang yang jualnya itu udah gak ada guys ya. Jadi ini
gua suka banget. Dan pohonnya ini kenapa gua dekorasi sampai 100%? Ini bukan karena gua mau buat profit, guys, tapi karena desainnya itu bagus, guys, ya. Bentar, kalian lihatlah yang 100% itu. Uy, sumpah, guys, cak betul, guys, ya. Ih, gua gak bohong, guys. Kalian lihat aja sendiri ini 67, 68, 70. Kita lihat ya, 80, 20% lagi, guys, ya. Yang 100% itu kalau kalian pukul, dia nanti bakalan mendapatkan itu, guys. Apa tuh namanya? Money. Oh, guys. Lihat, guys. Yang 100% cakep betul. Cakep. Gua suka nih. Gua paling suka nih dari dulu sampai sekarang. Gua paling suka, guys. Jadi ini nanti enggak bakalan gua pukul, guys, ya. Enggak bakalan gua pukul. Gua bakalan taruh gitu aja karena ini buat desain doang, guys, ya. Nah, karena ini udah mau Merry Christmas, guys, buat kalian semua yang rayain. Gua sebenarnya enggak rayain, guys, tapi gua dalam event satu tahunan semua, guys, gua paling suka, guys, yang namanya itu Christmas, guys. Karena kenapa, guys, ya? Mungkin gua enggak ngerayain, tapi gua suka lagunya, guys. Sumpah, guys, lagunya itu chill banget dan pokoknya enak banget lah, guys. Dan Winterfest itu nanti Merry Christmas tuh gua bakalan pergi jalan-jalan juga. Jadi mungkin nanti gua bakalan vlog, tapi belum tahu juga, guys, ya. Tapi nanti kita lihat aja, guys. Nah, gua mau taruh juga di sini, guys. Di sini. Nah, di sini ini gua mau taruh, guys, giving tree. Nah, udah gua taruh, gua dekor lagi, guys, sampai 100%, guys. Jadi hari ini kita bakalan cuman dekorasi ini doang sama restock ini, guys, ya. Gua bakalan taruh di vending machine gua dan gua bakalan stok dengan harga 1 per WL. Jadi jangan beli, guys, ya. Kalau kalian mau ngikutin cara profit gua, jangan dibeli, guys. Ingat, guys, gua enggak bilang kalian untuk beli, guys, ya. Jangan dibeli, guys, ya. Gua mau taruh doang, guys, di vending machine gua, guys, sebagai koleksi-koleksi doang. Nanti orangnya, banyak betul ya ini 2000-an gitu. Jadi nantilah, pokoknya jangan dibeli, guys, ya. Kalau kalian mau ikut cara profit gua, kalian bisa beli juga sekarang. Kalian simpen dulu, nanti pas udah siap Winterfest baru kalian bisa jual pelan-pelan, guys, ya. Mungkin kalian bisa jual 5 per WL, 10 per WL, kan lebih menguntungkan, guys, daripada kalian jual sekarang, guys, ya. 20 per WL, guys, gila, guys, kalian bayangin aja. Oke, di situ udah. Oh, di sini. Gua maunya di sini juga, guys, ya. Di sini kalian lihat dong. Ini VIP juga ini, guys, ya. VIP juga giving tree. Oke, kita taruh lagi, guys, ya. Taruh terus, guys, ya. Enggak usah stop, guys. Taruh terus, guys. By the way, guys, gua emosi banget. Kenapa gua emosi? Kalau kalian lihat di sini, kalian lihat, guys. Winter itunya, guys, ya, menutupi. Bayangin, guys, dia menutupi royal oak gua, guys, ya. Jadi come on, man. Oke. Itu kayaknya bakalan gua beli apa doang. Gua bakalan beli display block dulu, bakalan gua hancurin, terus gua ambil itu winter hadiahnya dulu. Habis gua ambil baru gua taruh lagi balik, guys. Nanti gua buat, ya, guys, ya. Oke, jadi kita kumpul-kumpul ini dulu. Oke, kita balik lagi ngambil lagi stok kita. Setelah kita ngambil stok, kita balik lagi untuk ngedekorasi, guys, ya. Jadi ini persiapan kita untuk Merry Christmas, guys. Sebenarnya ini event yang paling gua tunggu-tunggu, guys, di tahun ini, guys. Kita balik lagi ke landmark. Oke, world kita full, semoga gua bisa masuk. Oke, terima kasih. Kita bakal taruh di mana? Di sini cantik juga, guys. Di sini kalau kita taruh satu cantik juga, guys. Nah, di sini kan, di sini cantik juga, guys, ya. Oke, kita dekorasi bersama-sama, guys. Satu berapa sih ini? Oke, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi gua mau kalian tuh komen di bawah, guys, ya. Menurut kalian, guys, ya. Atau kalian tuh bisa berbagi cerita, guys, ya. Menurut kalian tuh momen-momen di akhir tahun ini, momen-momen spesial kalian sama keluarga kalian tuh gimana, guys. Kalian bisa komen di bawah, guys, ya. Gua suka nengok komen-komen yang begituan, guys, ya. Sering gua baca, guys. Kadang gua lagi makan, gua baca komen. Kadang gua lagi mandi juga bawa HP, guys. Bayangin, guys, ya, anak zaman sekarang, guys, mandi juga bawa HP, guys, ya. Denger lagu lah, baca komen, guys. Jadi gua suka, guys, kalau disuruh baca begituan, guys, apalagi dari kalian semua, guys, ya. Jadi oke, okay, ini udah 100. Oke, okay, udah 100. Kita lanjut yang bawah sini. Bayangin, guys, ya, nanti world kita bakalan full dengan pernak-pernik ini, guys. Jadi ini sebenarnya kapan ya, 2015 diimplementasikan ini, dimana kita bisa ngedekorasi ini, ya, yang namanya itu
Wah, Giving Tree ya guys ya. Dari dulu nih kesukaan gua nih. Jadi 76, 77, 28 dan bla bla. Jadi nanti di next episode, di mana episode Road to 200 Royal Lock berikutnya, kita bakalan ngambil profit, kita bakalan ngambil profit dan ini dari vending machine, dan kita bakalan beli Royal Lock kita guys, oke. Okay? Bentar ini. Oke, 100% udah 100%. Mana lagi nih yang mau kita taruh guys? Sini boleh, sini ini, di sini juga cakep guys ya, di sini cakep. Bentar ini gua taruh aja pohonnya, mungkin ya kita taruh aja dulu pohonnya, barusan nanti kita bisa dekorasi. Mungkin di sini nggak bakalan gua taruh ya, soalnya nggak ada tempat lagi buat naruh itunya. Oke, yang di bawah sini juga enggak deh kayaknya ya. Kita skip aja dulu. Berarti ini pohon yang ini, oke, ini pohon yang ini bakalan kita dekorasi. Mungkin di bagian sebelah kanan nanti di tempat parkour gua juga bakalan taruh guys ya. Soalnya gua enggak mau melewatkan event ini guys ya. Di mana gua bisa dekorasi Giving Tree sebanyak mungkin yang gua mau guys. Di mana? Di sini juga boleh ya. Di sini oke, di sini deh kita taruh dua di sini ya. Satu di sini dan satu di sini. Nanti kita juga nanti kayaknya di off video. Bentar, apa tuh? Oh, di off video gua bakalan di core lagi di World by Turtle, tapi bukan sekarang. Soalnya nanti videonya bakalan lama banget. Jadi kalian tunggu aja nanti kalau kalian datang ke World by Turtle udah ada apanya guys ya. Udah ada dekorasinya guys ya. Pohon-pohon seperti ini guys yang ada nih pernak-perniknya guys ya. Oke, di situ satu gua mau taruh di mana lagi ya? Di sini deh. Kita gua mau taruh di sini satu di bagian kanan tersebut. Bentar, tapi ini susah banget guys ya. Sumpah ini susah banget. Bayangin guys, parkour sendiri gak bisa mainin guys. Bayangin tuh. Bentar nih. Please lah ya, please lah ya, gue lagi. Oke. God damn it. No, restarting server guys. Oke lah. Kita cepet dekorasi itu dua dulu. Nanti sisanya gue bakalan dekorasi di next di off video aja ya guys ya. Pas gue gak recording supaya apa guys ya. Jadi gue rasa itu aja guys buat Road to 200 Royal Lock kali ini. Lihat guys, kena borong guys semua safety kita guys ya. Sekarang, aduh. Temen lagi safety ini Sultan safety. What the hell? Kok winter giftnya banyak gitu loh. Karena kalau mau farming winter gift bisa di sini guys. Banyak betul guys, bayangin tuh. Oke, ini 50 1 2 3. By the way, sebentar lagi kita udah mau 200.000 subscribers. Jadi mungkin di video selanjutnya gua akan mengumumkan apa aja video spesial yang bakalan gua lakuin di 200.000 subscribers. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah dukung gua dari dulu sampai sekarang guys ya. Terima kasih betul guys ya. Ini udah 100 juga. Oke, berarti sisa yang dua itu guys. Yang dua itu tadi ya kan. Yang di bagian sini, nah ini. Di bagian ini berarti ini 100 di bagian itu. Oke. Betul. Kita sisa 3 pohon lagi. Jadi gila guys, ada 3 orang yang bersamaan guys. Kocak, lihat guys. Itu yang atas itu ada 3 orang guys. Dia pakai crown of duplication guys ya. Iya, crown of duplication tuh kemarin udah gua apa tuh? Udah pernah gua review guys. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa cek lah videonya di channel kita. Bentar nih udah berapa persen sih? 79. Oke, 20 lagi. Oke, kayaknya kita stop sampai di sini dulu ya guys ya. Nanti baru kita apa lagi? Kita lanjut lagi. Oke. Jadi gua rasa itu aja buat video kali ini guys. I hope you guys enjoy this video. Kalau kalian suka dengan video ini dan menurut kalian cara ini bisa profit ke depannya, inilah cara gua profit ke depannya guys ya. So that's it for today. I hope you guys enjoy this video. Gua harap kalian suka video ini, dan buat kalian semua yang merayakan event Merry Christmas, event akhir bulan akhir tahunan ini ya. Merry Christmas to all of you and Happy New Year. And yeah, I'll see you guys in the next Gertopia video.